Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bua. Halo Mister. Halo Mister. Ulangi, halo Mister. Halo Mister. WhatsApp. Nanti bisa keluar. And in this video, I will teach you about interesting topic. It is about passive voice atau kalimat pasif. But before we start our lesson, let's pray unto Allah Subhanahu wa Taala, who has given us some basic and lessons, so we are able to attend in this peaceful meeting. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Dan untuk memperlancar proses pembelajaran kita, sebaiknya kita juga baca doa Rabbi izinnya. Mari adik-adik bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Langi, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Juga dengan bacaan doa tadi, kita dipermudah dalam menimba ilmu ya. Oke, adik-adik, kita langsung aja ke pembahasan kita, yaitu tentang pasif voice atau kalimat pasif. Tentang apa tadi? Pasif voice. Kalimat pasif. Adik-adik pernah dengar apa itu passive voice? Adik-adik pernah dengar passive voice? Kalimat apa? Kalimat pasif itu kalimat yang diterangkan. Oke, kalau belum pernah, kebetulan sekali kita akan membahasnya di sini ya. Passive voice itu adalah kalimat yang subjeknya dikenali pekerjaan. Sebenarnya itu ada passive voice, ada active voice. Tapi dalam video ini kita akan lebih membahas ke passive voice. Tapi kalian harus tahu dulu juga apa itu active voice. Kalau ini dua hal yang berbeda ya, atau berlawanan. Kalau active voice itu subjeknya yang melakukan pekerjaan. Tapi kalau bisa ditulis passive voice. Bagaimana cara kita untuk mengubahnya ke kalimat pasif atau pasif voice? Langsung saja kita start dan berikutnya. Oke, adik-adik, selanjutnya adalah yang ciri-ciri dari kalimat pasif. Pada umumnya, kalimat pasif itu memiliki ciri setelah to be itu tambah verb to go. Jadi intinya kalimat pasif atau pasif voice ini sangat memperhatikan ketiganya. Dan di sini kita pakai contoh kata kerja study. Kata kerja study ini ini apa kata kerja yang peraturan ya atau regular verb. Study
stabil, kopiannya dan batiknya juga stabil. Oke. Listen to me please, dengarkan saya dulu. Study. 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 Oke. Kata kerjanya apa ini? Study. Study apa? Belajar. Study. Study. Belajar. Belajar. Sama. Tapi yang kita pakai tentunya praktikanya ya. Dan di sini kita punya contoh kalimat aktif dari simple present. I study English. Kita coba ubah ke passive voice menjadi English is studied by me. English is studied by me. English is studied by me. Once again, English is studied by me. English is studied by me. Untuk simple present, tubuhnya yaitu is am I ya. Perlu diperhatikan untuk kedua contoh kedua yaitu dari simple past. Yaitu I studied English. Kita rubah ke passive voice menjadi English was studied by me. Simple past atau past tense, tubuhnya was atau were. Okay, dan dari simple future, I will study English. Kita rubah ke passive voice menjadi English will be studied by me. Gitu. Nah, adik-adik sudah punya gambaran sedikit tentang passive voice. Ini. Okay. Ulangin dari pertama ya. English is studied by me. English is studied by me. English was studied by me. English was studied by me. English will be studied. English will be studied. English will be studied by me. By me. Tidak sekilas ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi tentang teman-teman masih bos. Oke, kita next ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu formula masih bos atau rumusnya ya. Siapa yang buku dan infonya? Rumusnya dicatat, poin-poinnya dicatat, dan kita akan bahas lebih dalam lagi rumus-rumus masih bos di present, past, dan future. Oke. Jadi kita mulai dari simple present ya. Rumusnya dicatat. Simple present tense jika di kalimat aktif rumusnya subject plus do plus plus substantive. Dan di passive voice rumusnya itu subject plus do be problemnya tubuhnya. Tubuhnya itu is and I. Plus ketika, plus by, plus object. Contohnya, untuk kalimat aktif, Joe speak English. Menurut-menurut, berbicara bahasa Inggris. Dan untuk kalimat pasifnya, menjadi English, jadi subject, to be is, spoken, speak, itu ya. Spoken merupakan bentuk ketika dari speak dan respel plus jadi subjeknya maaf jadi subjeknya ya. Jadi dari kalimat aktifnya student speak English murid-murid yang bicara bahasa Inggris menjadi pasifnya menjadi English is spoken by student bahasa Inggris diucapkan oleh murid seperti itu ya. Hey guys, that was all from me. Thanks for watching, and I hope you stay safe and stay healthy, and hopefully you stay at home. Untuk adik-adik tetap semangat belajarnya walau di masa sekolah masih libur ini, di masa new normal ini. And
I hope you enjoy my video. Until next time, see you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.